Penertiban pasar pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan persisnya di Jalan Diponegoro Kisaran Asahan berlangsung ricuh. Pedagang dan petugas Satpol PP nyaris bentrok fisik karena pedagang tidak mau terima kalau jualan musiman mereka setiap bulan Ramadan dilarang oleh petugas. Pedagang kaki lima dan petugas Satpol PP ini terlibat kericuhan saat petugas menyampaikan kepada para pedagang yang berjualan di bahu jalan agar masuk ke dalam pasar impres yang telah disediakan oleh pemerintah. Kericuhan yang nyaris bentrok ini membuat seorang pedagang wanita yang kesal akan ditertibkan membuka pakaiannya di depan para petugas. Namun kemarahan pedagang mereda setelah aparat kepolisian dan TNI berhasil menenangkan para pedagang tersebut. Rapat dengan pedagang. Isa Harahap, Kasatpol PP Kabupaten Asahan mengatakan kalau penertiban ini dilakukan atas perintah Bupati Asahan. Hal ini dikarenakan para pedagang yang berjualan di bahu jalan saat bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri diperkirakan akan membuat kemacetan di jalan tersebut. Namun setelah dimediasi, akhirnya para pedagang diperbolehkan berjualan dengan syarat agar tidak memakan badan jalan. Petugas berjanji akan terus melakukan pantauan terhadap para pedagang. Jika ada yang melanggar, maka petugas akan bertindak tegas kepada pedagang dan dilakukan penertiban. Kegiatan apa kita lakukan hari ini, Pak? Penertiban. Sesungguhnya Satpol PP itu kan tugasnya penertiban perda. Perda itu ada salah satu ketertiban pedagang kaki lima. Menegakkan kebijaksanaan bupati. Kebijaksanaan bupati dilarang. Kami larang, kok. Kami kan dilahirkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk menata. Kalau sempat pedagang sampai kemari, jadi apa? Kota kita. Karena negara ini bukan milik pedagang semata. Milik orang lain. Milik pengguna jalan, betul nggak? Jaga keamanan pajak ini, biar aman. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Siaplah keperlawanan! Apa yang terjadi?